Hai, berjumpa kembali dengan tim Apa Jawai. Malam ini Apa Jawai nak buat satu resepi, yaitu babi panggang kita buat dengan kucai bersama dengan ayam. Okey, so sekarang ni bahan kita, okey, kita ada rusuk dia kan. Kita ada kucai, limau, cili, okey, cili, okey, bawang merah dengan bawang holen dan telur. Dan kita sudah bakar tadi, okey. Ini rusuk dia bercampur dengan ayam. Kita akan buat dia untuk menjadi satu menu yang memang tradisi lah untuk dulu. Lalu orang pakai ayam kampung itu try dengan rusuk babi, okey? Lepas tu kita boleh pakai rusuk lain punya, untuk yang Muslim punya, okey? So kita akan buat potong dulu. Nah, rusuk dia lah. Potong. Start motor. Potong kecil-kecil. Ini rusuk ni susah nak potong kecil. Okay. Tangan tau. Kita hati sikit. Barang tajam. Redak 1000. Bakar ni. Masuk dalam besen. Masuk dalam besen. Tengok ini rasa yang tadi.
Okey. Dah. Masukkan kucai. Bawang Holland. Bawang merah. Bawang putih. Dengan cili. Okey ya. Ha, tengok ni. Dah. Warna warni. Okey. Tu. Okey, tengok ah. Bahan-bahan ni. Ha, kena campur. Kita perahkan limau. Limau cukup-cukuplah kita rasa macam mana sebab iaitu periksa kita sendiri kan. Nak masam, siapa yang suka masam kita boleh lebihkan. Ha, juicy dia tu. Hmm? Okey. Hmm. Okey. Masukkan garam. Yes. Okay. Kita sikit. Kita bakar tadi pun dah memang dah perisa lah. Ha? Lepas tu ada cina motor. Cukup lah. Kena. Jadi kalau boleh janganlah masih sangat. Kita kena jaga datang juga. Masih sangat pun tak baik eh. Ha? Kacau. 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 Kena bagi dia sebati. Hmm. Warna warna ni pedas. Warna sedan. Hmm. Sedap tak? Hmm. Dah sedap. Hmm. Sedap kan? Hmm. Hmm.
Try lagi. Apa ni? Okey, ni. Ambil cair. Okey. Tengok am. Tengok. Padu. Ngam am. Kepada yang melihat ini, sila cuba apa yang saya buat ni. Resepi saya buat kucai dengan rusuk ayam, gaul bersama dengan limau, cili, bawang. Kombinasi dia orang memang sesuai. Cantik. Cuma saya pernah ambil ini. Memang sesuai. Okey. Kita try dan terima kasih menonton channel Apa Jawan. Okey. Jangan lupa subscribe, komen, like and share. Bye-bye.